Bagian selatan wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan pesisir. Pesisir Parangtritis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi wisata yang sangat tinggi. Di Parangtritis ini menurut kami lebih besar kemanfaatannya karena pariwisata, ya. Sehingga pantai itu menjadikan kawasan itu sebagai tempat tujuan orang, ya, untuk berwisata, ya. Di samping yang di sisi barat yang di TPI yang di Depok itu ada simultan antara mencari nafkah atau mengeksplor dari hasil laut yang dibawa ke darat, yang kemudian di situ terjadi proses-proses bertemunya wisatawan dengan warga dalam bentuk wisata kuliner. Ya. Tapi kalau di sisi timur lebih banyak kepada orang datang untuk menikmati situasi keindahan alam, nah, itu. Kekayaan wilayah pesisir Parangtritis terkenal dengan wisata alam dan wisata budaya. Panorama keindahan alam pantai Parangtritis merupakan objek wisata yang sangat terkenal di Yogyakarta. Sedangkan di Pantai Parangkusumo memiliki wisata budaya yang dikenal dengan ritual labuan. Ritual ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di Pantai Parangkusumo. Selain wisata budaya, di pantai ini juga terdapat fenomena alam yang sering disebut dengan batu singkapan, berupa bongkahan besar batu vulkanik, serta sumber air panas yang lazimnya ada di daerah pegunungan. Sebagian besar masyarakat pesisir di Parangtritis masih bermata pencaharian sebagai petani. Komoditi yang terkenal adalah bawang merah dan cabai. Sebagian lagi bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata yang berpusat di Pantai Depok. Di Pantai Depok juga terdapat pasar ikan segar yang telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pantai ini merupakan tujuan wisata kuliner dengan menu utama seafood. Kekayaan wilayah pesisir Parangtritis ditunjukkan dengan adanya fenomena alam gumuk pasir. Gumuk pasir Parangtritis adalah satu-satunya gumuk pasir di Asia Tenggara. Gumuk pasir di Parangtritis terkenal dengan bentuk bulan sabit atau yang sering disebut barkan. Proses terjadinya gumuk pasir dimulai dari aktivitas erupsi Gunung Merapi yang secara periodik terus berlangsung. Letusan tersebut mengeluarkan material vulkanik dan dibawa melalui aliran Sungai Opak dan Sungai Progo, kemudian masuk ke laut. Dengan adanya arus, ombak, dan tenaga angin, maka material vulkanik tersebut berubah menjadi pasir
yang sangat lembut. Kemudian terendapkan di pantai dan menjadi kering. Lalu terbawa oleh hembusan angin sehingga membentuklah gumuk pasir. Mengenai penelitian geografi di daerah kawasan gumuk pasir, banyak yang dapat kita lakukan. Intinya penelitian di daerah gumuk pasir adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya. Oleh karena itu ada tema penelitian geografi yang berbasis pendekatan fisik, ya, seperti masalah ekosistem gumuk pasir, masalah pelestarian gumuk pasir, masalah kebencanaan, ya, gumuk pasir terhadap alam sekitarnya. Nah, kemudian juga masalah air yang ada di sana, termasuk pemanfaatan potensi gumuk pasir. Laboratorium alam gumuk pasir adalah merupakan monumen alam yang secara geografis harus kita lestarikan. Kondisi gumuk pasir saat ini semakin menyempit. Hal ini dikarenakan oleh vegetasi yang semakin banyak tumbuh di atasnya. Sebagai satu-satunya gumuk pasir di Asia Tenggara, gumuk pasir Parangtritis patut dilestarikan keberadaannya. Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis didirikan untuk melestarikan gumuk pasir dan membantu pengelolaan wilayah pesisir melalui data geospasial. Laboratorium tersebut dikelola oleh 3 instansi, yakni Badan Informasi Geospasial, Fakultas Geografi UGM, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Badan Informasi Geospasial itu membutuhkan juga satu sarana, ya, atau fasilitas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis ini, tujuannya ini dijadikan sebagai fasilitas atau sarana agar masyarakat bisa mengenal tentang karakteristik geospasial khususnya wilayah pesisir. Nah, khusus lagi di sini wilayah pesisir Parangtritis. Bangunan laboratorium memiliki 3 bagian utama. Ketiganya memiliki filosofi yang berhubungan dengan proses terbentuknya gumuk pasir. Bangunan kerucut melambangkan Gunung Merapi. Lorong pengetahuan melambangkan Sungai Opak dan Sungai Progo. Dan gedung pameran melambangkan gumuk pasir Parangtritis. Wilayah pesisir Parangtritis mempunyai kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik. Disinilah peran Laboratorium Geospasial Pesisir Parangtritis untuk menjaga kelestarian gumuk pasir dan menjaga kestabilan wilayah pesisir demi terciptanya masyarakat pesisir yang sejahtera.